para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin akan membahas mengenai helikopter CH-47 Chinook Block 2. Sejauh mana kecanggihan daripada helikopter CH-47 Chinook Block 2 ini? Mari kita tonton videonya sampai dengan selesai. Ini adalah helikopter CH-47 Chinook Block 2 di pangkalan militer Filipina. Helikopter CH-47 Chinook Block 2 mendominasi pengangkatan berat, atau CH-47 Chinook Block 2 adalah helikopter angkut berat pilihan Angkatan Darat Amerika Serikat dan 20 operator internasional. Helikopter CH-47 Chinook Block 2 adalah helikopter rotor tandem multimisi yang canggih, terbukti dalam transportasi kargo dan pasukan, pencarian dan penyelamatan, evakuasi korban, operasi khusus, bantuan kemanusiaan dan bencana, dan banyak lagi. Desain rotor tandem memberikan peningkatan stabilitas dan kontrol, kelincahan maksimum, kemudahan bongkar muat, dan kinerja unggul dalam angin. Chinook dapat beroperasi di tempat yang tidak dapat dioperasikan oleh orang atau oleh kendaraan lain. Akses ram belakang di medan apapun tidak dibatasi oleh jarak bebas rotor ekor, sehingga tandem dapat beroperasi pada posisi pegunungan yang tidak siap dan melakukan kemampuan pendaratan puncak yang unik. Desainnya juga memungkinkan Chinook terbang hingga ketinggian 20.000 kaki, lebih tinggi dibandingkan helikopter lain di kelasnya. Helikopter CH-47 Chinook Block 2 berisi sistem manajemen kokpit digital yang sepenuhnya terintegrasi kokpit Kaman Avionics Architecture System atau CAES, yang dipasangkan dengan Digital Automatic Flight Control System atau DAFCS, serta kemampuan penanganan kargo canggih yang melengkapi kinerja misi pesawat dan meningkatkan kesadaran situasional. Mencakup jarak yang sangat jauh dalam waktu yang cepat, CH-47 Chinook Block 2 dapat dilengkapi dengan tangki bahan bakar dengan jangkauan lebih jauh dan dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara, yang berarti CH-47 Chinook Block 2 dapat terbang lebih jauh dari sebelumnya. Helikopter CH-47 Chinook Block 2 dimodernisasi dan siap sekarang untuk menyelesaikan misi penting secara aman dan efektif saat ini dan di masa depan. Tentara harus memiliki solusi pengangkutan berat yang paling modern. CH-47 Chinook Block 2, pesawat angkut berat paling canggih dan mumpuni di kelasnya, adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan pesawat tempur yang terus berkembang dengan cepat. Boeing CH-47 Chinook Block 2 didukung oleh teknologi mutakhir tangki bahan bakar yang didesain ulang, badan pesawat yang diperkuat, dan drivetrain yang ditingkatkan, yang semuanya memungkinkan tentara memenuhi persyaratan misi angkat berat saat ini. Solusi jangka panjang program CH-47 Chinook Block 2 memposisikan Angkatan Darat dan sekutu internasional untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Pesawat Block 2 tidak hanya
mampu memenuhi kebutuhan angkutan berat saat ini, namun juga memberikan perbaikan struktural dan desain yang memungkinkan peningkatan tambahan di masa depan untuk memenuhi kebutuhan angkutan berat jangka panjang. Investasi penting dalam teknologi generasi mendatang seperti arsitektur sistem terbuka avionik dan integrasi sistem misi akan memungkinkan terjadinya overmatch yang menentukan sebuah keuntungan penting bagi pejuang perang untuk berhasil dalam operasi semua domain gabungan atau Joint All Domain Operations. Peningkatan struktural dan peningkatan kekuatan kendaraan akan membuat Chinook siap bertarung dan menang dalam semua misi termasuk operasi tempur skala besar selama beberapa dekade mendatang. Kemampuan tingkat lanjut mendukung basis industri. Program CH-47 Chinook Block 2 mendukung lebih dari 20.000 pekerjaan dan 360 pemasok di 40 negara bagian. Produksi Chinook Block 2 akan memastikan basis manufaktur yang sehat tahun-tahun mendatang. Program ini mendukung beragam kelompok pemasok yang semuanya memberikan dukungan pada lini produksi dan prajurit kami di lapangan. Dukungan dan pemeliharaan Boeing mengoptimalkan kesiapan armada Chinook di seluruh dunia adalah salah satu dari banyak misi Boeing. Mulai dari kontrak logistik berbasis kinerja dan dukungan armada terintegrasi hingga pemeliharaan, modifikasi, dan perbaikan lift vertikal. Boeing menyediakan spektrum luas produk dan layanan inovatif yang secara langsung mendukung dan meningkatkan kemampuan sekaligus mengurangi total biaya kepemilikan. Layanan ini berkisar dari suku cadang transaksional hingga solusi dukungan siklus hidup lengkap yang secara unik disesuaikan dengan kebutuhan setiap pelanggan CH-47 Chinook Block 2. Adapun untuk spesifikasi CH-47 Chinook Block 2, ukuran diameter rotor 18,29 meter panjang, rotor beroperasi 30,14 meter, rotor terlipat 15,47 meter, badan pesawat 15,88 meter, tinggi keseluruhan 5,68 meter, lebar badan pesawat 3,78 meter, maju statis 2,29 meter. Kapasitas bahan bakar adalah 4.088 liter atau 1.080 galon. Tenaga penggerak 2 mesin Honeywell T55GA714A 4.777 shp atau 3.529 kW di masing-masing mesin tersebut. Performa, kecepatan maksimum 302 km per jam, kecepatan pelayanan 291 km per jam, radius misi 306 km, plafon layanan 6.096 meter, berat kotor maksimal 24.494 kg, pembebanan 12.565 kg. Para pemirsa yang budiman, demikian tadi mengenai kecanggihan serta spesifikasi daripada helikopter CH-47 Chinook Block 2. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai dan semoga bermanfaat bagi Anda.